Alhamdulillah kita telah mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah untuk edukasi terkait bagaimana kita mengadakan protokol penanganan COVID yang efektif di sekolah. Dan insya Allah kita akan memberikan penanganan itu secara menyeluruh. Jadi dari aspek lingkungan, kita akan berikan pembersihan kepada lingkungan secara efektif dan aman. Kemudian dari sisi anak-anaknya sendiri, kita akan bantu perkuat dasar imun mereka. Jadi imunitasnya diperkuat, itu akan membuat mereka memiliki ketangguhan terhadap infeksi ini, begitu ya. Ini bisa membantu untuk anak-anak kita menjadi lebih aman dan tentram dalam belajar dan bersekolah. Demikian pula kepada para guru dan jajarannya, semuanya juga menjadi aman dan sehat insya Allah seperti itu. Kita akan bantu bimbing kondisi kesehatan mereka. Ini disebut sebagai topical treatment, istilahnya begitu, jadi untuk lokal. Khususnya kami di tim Satgas Asyifa merasa sangat terbantu bahwa hari ini kami bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, sharing yang luar biasa di dalam bagaimana upaya penanggulangan COVID ini bisa dilaksanakan ataupun bisa didapatkan dengan baik gitu ya. Kemudian tidak hanya bicara tentang kuratif atau bicara penyembuhan, tetapi kita juga bicara bagaimana preventif, pencegahan. Ketika kami mendapati satu kondisi di mana banyak pegawai, banyak murid, banyak santri, tentu ini membutuhkan penanganan ataupun tindakan-tindakan preventif supaya kemudian pada akhirnya keluarga besar, baik pegawai, murid, santri di kami bisa tetap dalam kondisi sehat walafiat dan khususnya terhindar dari wabah COVID-19 ini.